Orang gabut. Thank you semuanya. Gua Marian udah 100.000 subscriber. Thank you banget. Gua gak buat konten kabut yang gitu-gitu aja. Gue masih bingung kenapa konten daily vlog gue yang cuma jemput-jemput Rian bisa sampai 100.000 subscriber. Gue masih gak ngerti sama kalian semua, tapi buat kalian pasukan satset, follower-follower gue yang lama, thank you banget yang udah bantu subscribe, yang udah selalu support, yang udah bantu nge-like, bantu komen semuanya. Thank you banget. Oke, thank you-annya udah selesai. Sekarang gue mau cerita. Gue mau ngasih sesuatu ke Rian yang pernah gue janjiin. Sepeda. Kenapa sepeda? Karena pertemuan gue dulu awal-awal konten sama Rian itu, dia seneng banget naik sepeda. Sini, masuk. Dan entah kenapa, sekitar 2-3 bulan ini dia udah gak pernah naik sepeda lagi, bro. Gue juga lupa mulu kenapa gue gak nanya mamanya sepedanya kemana. Kayak dia ke pos kemana-mana, dia tuh jalan kaki terus. Nah, itu kenapa kemarin gue buat konten mau beliin dia sepeda. Dan hari ini gue mau nyariin sepeda buat dia. Ini ceritanya hari ini gue surprisein Rian ngasih dia sepeda. Semoga dia suka. Baik, ceritanya gini, gue duluan gue mau ke dekat. Nanti gue disono, coba-coba cari sepedanya. Nyarinya nanti gue ditemenin sama Bomba sama Gondrong. Setelah dapat sepedanya, gue bawa pulang ke rumahnya, dikasih ke dia, dia seneng, selesai. Kan udah gue kasih tahu nih ya, vlog gue begitu doang. Kalau kalian masih nontonin, artinya benar kalian segabut itu. Dan kalian masih nuntut-nuntut gue mulu untuk buat konten terus. Ya udah gak apa-apa. Kalau kalian seneng, apa sih yang gak buat kalian? Jadi sekarang gue mau mandi, langsung berangkat kita cari sepedanya. Serius, gue seneng banget. Gue seneng banget. Kalau lo tahu gimana pertemuan gue sama Rian dulu awal-awal main-main sama sepeda dia, lo pasti ngerti kenapa gue harus beliin dia sepeda. Oke, sekarang gue mandi dulu. See you di Decathlon. Oke, gue udah nyampe Decathlon deh. Pakai masker dulu. Ini gayanya Rian kalau pakai masker. Matanya dulu dimaskerin, baru diturunin sama dia. Begitu. Ya. Gue nyari sepeda ditemenin Bom-Bom sama Gondram. Oke, jadi kita bakal nyari sepedanya di sini. Lu lihat ini luas banget. Alat olahraga semua. Sebelum nyari biasa muter-muter dulu. Lu kalau ke Decathlon tuh wajib nyobain pingpong. Sampai di lorong-lorong sepeda nih. Dia tuh suka banget sepeda. Oh iya benar, tadi kasih helm juga. Oh ini nih, udah sepeda-sepedaan nih. Dia dulu tuh sepedanya tuh modelnya BMX gitu. Ini sepeda anak-anak banget, dia kan udah gede. Ini juga ada nih. Gue baru tahu tuh sepeda mahal-mahal. Paling murah 3,6, 3,7. Si dia kasih sepeda apa ya? Oke, ini pilihan pertama, skuter. Lucu gak sih? Enggak ya? Lucu gak sih dia naik sepeda lipat gini? Sepeda gunung, ini sepeda gunung gini? Keberatan yang dia? Enggak, kan bisa main gigi. Masalah berat entengnya bisa diatur. Gede banget buat dia gak sih? Dia main sepeda lipat. Ini sih yang paling friendly gitu loh. Ini sepeda biasa? Oh iya, sepeda biasa. Gunung. Ini bagaimana sih? Coba kita yang dia. Sama juga setangnya, Bang. Enggak, tapi lucu. Belanja sayur nih dia. Lucu kan? Iya lucu. Belanja sayur. Oh, dagang jamu. Tuh. Lucu dia kan? Lucu dia. Ini setangnya emang turun ke bawah begini. Kayak anak racing. Kalau ini warna lain nggak? Ini warna lainnya
biru navy. Iya, itu udah biru navy sih, Pak. Sekarang kita nyari helm ya, helm. Nempel di palanya jadi begini, Bang. Ini kayak helm proyek ya kalau nempel di pala. Iya. Oke, okay, kita kasih yang mana? Ini saya siapa sih? Ini L, berarti M deh kita kasih. Oh, dia S kayaknya deh. Iya, S kan? S. Ini mesin aja. Oke, okay, sekarang kita bayar. Let's go. Tangan tuh, tangan tuh. Emang ini lu bayarin, Bang? Hah? Ini lu bayarin? Gak tau. Pengen bayar begini. Oh, yang dibeli sepeda. Oh, dibeli sepeda? Iya. Yang dibeli sepeda, bayarkan pakai ini. Iya deh, Bang. Ya, jadi pompain sama abangnya, thank you, Bang. Iya, Bang, apa dong? Keren banget. Sekarang kita lipat lagi nih, baru dikasih ini kan. Ya, oke, boleh gini aja. Thank you, Bang. Kita masuk ya, bedanya. Siap diantar ke rumah Rian. Oke, gua udah nyampe di rumah Rian tuh. Itu rumah ya. Dan sekarang gua masih enggak tahu dia itu ada di rumah atau enggak. Jadi kita ambil aja dulu sepedanya ya. Semoga senang dia ya. Asik sih ya. Gua aja pengen, tapi badan gua masih gede banget naik sepeda beginian. Helm ya. Sekarang kita coba buka sepedanya. Gimana ya? Gimana sih, Bun? Stang dulu ya? Stang dulu, Lok. Gimana dia angkat aja? Lu jangan berangkat ini. Oh, ini harus diopin. Gimana? Di push, Bang. Di push dia? Iya. Gimana? Ya, dia di push. Rian, di mana? Oh, di push ya? Di pos ya? Yang pos yang mana nih? Kalau boleh tahu yang pos yang mana? Iya, pos yang mana? Di pos Renjeton belakang, Pak. Oh, ada-ada aja mainannya. Jom ntar di sini sebelum pos yang andalan dia itu. Oh. Oke, ntar lagi dijemput ya, Boy. Iya, Wa. Coba pakai dulu, Bang. Ini pelaku kan sih? Ini pencet lah. Yuk! Lu apa-apa? Sepeda sini ya. Baru di bawah. Gak kira lampu. Baru capek. Sabar. Assalamualaikum. Oke, kita udah nyampe rumah ya. Rian gak ada. Langsung masuk aja. Assalamualaikum. Tante. Halo, ada tante gak? Ada tante. Tante gak ada? Oh ada, udah berangkat. Gak apa-apa sebentar aja. Halo Cici. Oh, takut banget dia ada terus. Tante, aku punya sesuatu. Sini deh. Pelan-pelan aja Bom, bukan rumah, bukan penjara. Kan sepeda dia rusak kan, udah gak ada ya? Iya, masih ada tapi mama udah rusak. Belum dibenerin. Bayar gak deh? Kakak seneng banget. Oke. Okay. Anaknya lagi di markas. Lagi. Biar di... lagi ron. Iya lagi. Gimana, Pak? Seragam polisi. Iya, aku mau beliin. Nanti kan jadinya ini dulu.
Nanti dia keliling-keliling komplek pakai seragam polisi. Nanti tunggu aja kontennya. Gue. Tuh, selimutnya juga LV loh. Iya loh. Ini tangan nih. Taruh sini. Sah, udah gak kelihatan. Sekarang kita jemput Rian, let's go. Anjay, ada yang udah nyampe. Mana bom-bom? Gunung. Rian sama siapa kesini? Hah? Rian sama siapa kesini? Duduk dulu di sini. Udah makan belum? Enggak, Bapak. Iya, udah makan belum? Iya, Bapak. Oh, lagi di pos sama circle-circle-nya tadi. Ini kan panas. Rian ngapain di sono? Buka aja topinya. Udah nyampe rumah. Maskernya buka. Dinas hari ini gimana, Pak? Iya, Bapak. Oh, gitu. Banyak tadi ya lalu lintas kurang tertib ya, tapi tilangan aman. Tilangan aman semua. Tadi kan si Bumbum sama Gondrong kan mau jemput dia, nggak tahunya dia diantarin sama Pak Polisi ke sini. Jadi kita nungguin Bumbum sama Gondrong lagi. Salaman. Selamat ya. Selamat. Oh, ini dia. Jalan lari Bumbum muterin mobil. Jadi dia yang nganterin dia sama sih polisi sono. Kan kita mau ngasih dia sepeda nih. Suruh mandi dulu, ganti baju. Oh, mandi dulu. Ya, Rian mandi dulu ya. Rian kan di dalam sono. Kalau tetap enggak dapet, rapihin dulu. Dia Bang mau cerita nih. Ini kan karena spesial 100.000 followers di YouTube, Abang mau ngasih hadiah. Iya, hadiahnya tadi udah Bang diem-diem masukin ke dalam kamar. Kita cerita-cerita gini ya dia ngangguk aja, enggak ngerti sama sekali. Abang mau ngasih surprise. Jadi sekarang Rian masuk kamar, mandi. Mandi. Iya, kita mau pergi. Ya, mau keliling-keliling komplek. Oke. Mandi. Masa mandinya sama mama, lu mandi sendiri udah gede. Malu sama Cici aja mandinya sendiri. Masa mandi. Mandi. Apa? Itu apaan? Apa itu? Ayo. Beda baru. Kan itu mentok ya. Kalau boleh tahu itu kan mentok ya. Kenapa maksa ya di sini naiknya? Iya, naik. Iya, naik. Itu kan mentok. Jangan dipaksa gini. Beli mamanya suruh beli. Oh, ini satu lagi nih. Helm kalau mau. Langsung test drive, let's go. Anjay. Sih. Peda baru ah. Permisi. Anjay. Tunggu dulu. Sabar. Sadap. Dadah. Hihi. Sih, mau ke mana? Ya. Capek, jangan jauh-jauh, bro. Sini.
Rem dong. Ya. Jangan nabrak. Anjay. Sini. Tangnya langsung berubah ke bawah ceremnya. Mau gimana? Tetang tuh balik masuk gini. Masuk ke sini dia. Balik. Bannya masuk ke sini. Ada aja. Jadi kiri stang itu. Benar kan? Enggak bang. Enggak ininya nih ini tuh. Wah oh, udah lecet. Wah udah lecet. Langsung lecet dong. Aduh. Aduh, jatuh. Pelan-pelan. Untung pakai helm lu. Untung langsung gue beli helmnya ya. Coba. Pelan-pelan. Dia emang ngebut malu. Nggak jadi dikasih. Udah jatuh. Udah, nggak jadi dikasih. Yuk, pulang ya. Yuk, pulang. Dadah. Nggak jadi dikasih. Kakinya sakit, jalannya pincang. Ajak balapan, terus. Trauma aja fix. Oh, dia ngeliat dulu tuh belokannya. Udah dong, Yan. Capek banget. Panas, udah mainnya ya. Oh ya udah, ya sekali lagi ya udah. Udah ke, awas. Kan. Ya. Udah. Nggak jadi kasih nggak. Awas, turun. Udah nggak jadi. Lepas. Sini. Helm lepas. Ya, pulang semua. Apa? Apaan? Nih, udah. Selamat ya. Ada dapat sepeda baru. Oke, jadi sampai sini dulu vlog kita dan selamat buat sepeda barunya Rian. Mau diparkir di mana sepedanya? Oh, dimasukin rumah ya, ya. Biar enggak dimalingin ya. Oh, dimasukin kamar. Oh, dimasukin di kamar. Iya, oh taruh situ. Oh, enggak boleh di luar taruhnya. Di dalam kamar aja. Oh, dicium. Gimana? Mantap? Suka sepedanya? Oke. Jadi sampai sini dulu vlog hari ini. Cie, yang beda baru, cie. Oke, thank you semua yang udah mau nonton, yang udah bantu subscribe, udah bantu komen, udah bantu nge-like. Thank you semua. Bilang dong makasih buat semuanya. Ya. Belum quotes, bilang makasih. Makasih semuanya. Maaf. Iya, jadi karena Rian udah sepeda baru, kuas hari ini dari Rian apa? Yo.